menurut. Mau beli semen di mana aja boleh. Enggak boleh jadi kondok. Hah? Gareng. Pelanggan saya bilang kamu jualan pasir di sini dan suruh dia membeli pasir di sini. Kamu kan tahu saya ini juragan pasir. Hah? Jangan ngerebut lahan orang dong. Apa enak aja lu nantang gua lo? Ayo. Udah berani banget enggak pernah ngerebut pasir. Barangan saja berani kamu ya? Gak berani lo sama gue, buset ya! Ayo! Aduh, Pak! Minggir! Aduh, Pak! Ayo, bos! Kau hadir dalam hidup. Sahabat tidak boleh menyakiti. Sahabat tidak boleh saling berantem. Sahabat harus bersama. Sahabat harus saling membahagiakan. Sahabat untuk selamanya. Kenapa jangan ngebelain begitu? Ih, udah be aja. Ngomel mulu, lagi berantem. Ngomel dia aja kagak sopan. Dasar dari dulu kagak pernah berubah hatinya begitu. Ya kalau dia masih nungguin, aku babe hantem. Apaan sih? Udah. Nah, tuh, Nya udah siapin makanan kan? Nya makan dulu daripada omel-omel terus. Ah, makan-makan apaan model kayak begini? Sekarang coba aja lu bayangin. Kan bukan babe yang salah sebenarnya, Mak. Babe lu dikata nyolong langganannya. Nafsu udah babe digituin. Enak aja. Babe aja yang sewot jadi orang. Lah, Papa kan sudah bilang dari dulu, kamu jangan ketemuan, temenan sama anaknya Dirman itu. Tapi kamu aja yang terus maunya ketemuan. Loh, Bapak ini gimana sih? Bapak kan berantemnya jualan pasir sama semen. Kenapa saya sama dia yang dibawa-bawa? Nggak ada hubungannya dong. Ada hubungannya dong. Bapaknya itu kan sudah mencuri pasar langganan Bapak. Itu namanya orang nggak fair. Fair. Bisa Inggris, sok ngomong Inggris. Ya, ya. Pokoknya Bapak nggak mau kamu bertemanan sama dia. Nanti itu anaknya sifatnya persis seperti bapaknya. Ya elah, Babe. Hari gini sewot aja bawaannya. Be, yang namanya dagang itu pasti ada saingan. Ya saingan secara sehat, ya nggak, Nya? Elah, lu orang tua lagi ngomong main nyemplung aja kok.
dengerin baik-baik ya. Ya apanya si Ferdi itu orang culas. Ferdinya pasti tujuh turunan nih, ketularan culas juga. Kalau lu temenan sama dia, nah lu bisa culas bagaimana ceritanya? Ya nggak bisa gitu dong, Pak. Bapak itu yang nggak fair. Loh, katanya fair. Ya itu nggak fair. Jelas-jelas nggak ada hubungannya kok, Pak. Coba aja kalau almarhum ibu masih hidup. Melin Bapak. Pak, kakak usah diladenin, kakak usah dilayani sama gilengnya. Nah, lu bagaimana sih lu bini gua apa bukan lu? Gua lagi ribut sama orang, ngapa jadi belain orang lu? Bukannya belain, namanya bini wajar ngasih tahu lakinya. Gimana sih? Sama aja bawel. Abang yang bawel? Eh, lu denger kakak tadi? Pokoknya lu kagak boleh pacaran sama yang namanya Ferdi PA. Ya Allah Babe, siapa sih yang mau pacaran? Be, nih Dian sama si Ferdi itu udah sahabatan dari kecil. Kita juga udah punya moto, selalu sahabatan. Jadi kagak mungkin yang namanya pacaran, Be. Ah, moto-moto segala lupa lu sebutin. Babe kagak mau tahu masalah kayak gitu. Pokoknya lu jangankan pacaran, temenan aja kagak boleh. Dian itu teman saya, bukan pacar. Nah, lo, kalau kamu bukan pacaran, cuma teman, berarti kamu gampang dong dengerin nasihat bapak. Capek saya ngomong sama bapak. Ferdi! Hei, Ferdi! Iya, Abe. Mamu lu. Dah, jadi bosen di sini. Dia niat makan. Eh, Dian. Hei, lu kagak. Makan ini, udah disediain. Nggak lapar liat babe ngomel mulu. Kenyang. Bu, saya ingin sekali menjalankan amanat kamu untuk menjodohkan anak kita sama anaknya Dirman, sahabat kamu itu loh. Tapi saya ndak bisa. Ndak bisa, Bu. Apa yang harus saya lakukan, Bu? Dian. Dian. Ngapain sih ngikutin gua terus? Aku itu gak ada ngikutin kamu. Kebetulan hari ini aku mau ke toko papa kamu. Jadi ya menurut aku kita ketemu sekarang gak sengaja. Tau gak? Lo itu ya sebenarnya tipe cowok yang baik. Ganteng. Terus gampang dapet cewek. Gue yakin kok di luar sana cewek-cewek tuh pada suka sama lo. Maka dari itu sekarang aku pengen bicara sama kamu. Lu ngomong apa lagi sih? Ya, soal kita. Gini deh, kita kan dulu emang udah pernah pacaran, udah pernah ngejalaninnya. Kalau yang gua rasain sih, gua gak cocok sama lo. Aku gak mau kalau kita gak sama lagi. Aku juga gak mau sih, tapinya gimana dong? Ya, apa salahnya kalau kita jalanin lagi kan? Gak ada salahnya kan? Ya, masalahnya gua yang gak bisa. Dian! Dian! Masuk ke gua dong, kampus gak ngajak-ngajak, lu main tinggal aja. Oke, datang di saat yang gak tepat nih. Bener banget. Lo kesini memang waktunya gak tepat. Mendingan lo pergi deh. Oke, cabut deh. Wah, lo tepat banget. Bian. Cabut ya. Bian. Main bro. Bian. Bian. Wisnu yang gak terima lo putusin? Itu aja, itu juga. Ya udah, lo gak usah pusing. Kalau emang lo masih suka sama dia, ya udah terima lagi aja, ngapain dibuat gondok? Ya gak bisa lah. Eh mungkin ya, si Wisnu itu buat cewek-cewek yang lain, dia adalah cowok yang sempurna. Tapi buat gue tuh dia yang kurang. Kurang pedes nih. Terus yang paling gue sebelin, yang paling bikin gue bete, bokap lo sama bokap gue tuh kenapa sih gak pernah bisa akur? Kalau itu sih gue udah angkat tangan deh. Nyerah. Capek. Tiap hari ributnya semen, pasir. Kayak gak ada urusan lain aja, bodo amat lah gue. Nah, terus nih ya. Masa babe gue bilang kita berdua bakal jadian ntar nih? Lu sama gue pacaran?
Nggak mungkin. Ih, lu kagak percayaan banget bokap gue yang ngomong. Nih, masalahnya nih, yang ditakutin sama babe gue itu, kita itu udah sahabatan dari kecil. Dian, kita berdua itu sahabat baik. Dan kita punya moto, sahabat nggak boleh jadian. Ya kan? Iya juga. Lagian, lu juga bukan tipe gue kali. Gue tuh serius. Gue tuh udah bosen banget tau gak ngeliat bokap kita berdua tuh berantem mulu kerjaannya. Ya, tapi gimana caranya membuat mereka baikan? Gak mungkin. Lu kayak gak tau aja mereka berdua tuh keras kepalanya kayak apa. Bentar. Lu diem dulu deh, bentar ya. Gue ada ide nih, gue yakin banget 100% bokap kita bakal baikan dah. Ah, gak yakin gue. Ya dengerin dulu. Jangan kau tinggalkan aku. Saat aku mengharapkanmu, hatiku pilu. Hatiku pilu. Bisa kagak? Bisa dong. Gua ada dulu. Ya ada lah. Udah makanya. Kamu lah ya. Mesra. Ya mesra. Iya. Apa ini? Susah mau mesra sama. Itu diliatin cepetan ya. Apa kek? Pakai bahasa kek. Sayang. Oh. Sayang. Makasih ya. Aku udah dianterin, ditemenin sampai ke rumah. Bisa dibilang. Dong, Mas. Apa tuh? Ini selingkuhan kamu? Hah? Bukan. Ini apaan sih? Jadi lu udah punya pacar? Kenapa lu gak ngomong sama gue? Ini ribet, panjang ceritanya. Satu-satu ya. Lu, ntar baru gue jelasin ya. Ntar gue ceritain. Balik dulu aja. Udah, jangan dari kelihatan mulu. Tunggu. Itu masih nganggap aku pacar kamu gak sih? Lu ya masih dong pacaran. Kamu jangan marah-marah gini dong. Kamu mesra-mesraan sama cewek lain? San, kamu terang dulu ya. Apa yang kamu lihat itu gak seperti apa yang kamu pikir. Gimana aku gak kesel sama kamu? Berapa kali aku minta kamu kenalin aku sama papa kamu, kamu gak pernah mau. Sekarang kamu mau cewek lain. Dian itu udah kayak adik aku sendiri. Kita tuh sahabatan udah lama banget. Iya, sahabatan. Tapi kenapa sahabatan mesra-mesraan? Oh, iya. Aku lupa kasih tau kamu. Aku sama Dian itu ada rencana. Ceritanya gini, bokap kita tuh berantem terus. Jadi kita pura-pura pacaran kalau di depan bokap kita. Supaya mereka gak ribut terus, kan capek berantem terus. Kayak gini, capek kan berantem-berantem. Serius. Kamu gak ada rasa sama dia? Ya, rasa persahabatan. Yaudah, kalau kamu gak percaya, yuk kita ngomong sama dia. Gak mau. Aku gak suka sama dia. Belin, kampung. Ya udah, terserah kamu aja. Tapi gini, sekarang kan aku masih dalam sandiwara nih. Kamu pulang dulu aja ya. Kalau kelihatan bokap, ancur rencananya. Ya oke, aku pulang. Tapi awas ya kalau nganapun aku nanti. Ya, ntar ke depan. Hati-hati. Pak. Tutup dulu. Aku pun mau.
Ada apa, Pak? Bapak mau ngobrol serius. Masalah Dian. Kayaknya rencana berjalan lancar nih. Kamu itu sebenarnya serius pacaran sama Dian? Loh, memangnya kenapa? Itu kan urusan saya sama Dian. Bapak ngapain nanya-nanya? Iya, Bapak kan cuma tanya. Kalau kamu gak mau jawab, ya gak apa-apa. Bapak mau ngelarang saya? Ditanya, malah balik tanya. Nah, Bapak sih gak bisa apa-apa kalau memang kamu sudah. Oh ya sudah, Pak. Saya sama Dian sudah srek sekali. Nah, masalahnya kamu itu sudah srek. Dian juga sudah srek. Tapi bagaimana dengan si Gareng? Itu Dirman, bapaknya itu loh. Bapak sih gak mau kamu nanti dijelek-jelekin. Lah kalau itu ya Bapak gak usah khawatir. Om Dirman pasti nurutin apa maunya Dian. Pasti setuju sama saya. Pokoknya kagak bisa. Apa-apaan enak aja. Biar disambut bledek, biar mukanya babe lu lumutan. Babe kagak setuju lu pacaran sama yang namanya si Ferdi PA. Ih babe, masalahnya tuh Dian sama Ferdi udah... Udah apa lu? Ngomong lu, udah diapain sama si Ferdi lu? Hah? Ya apaan sih Beh? Kalau ngomong ya suka sembarangan. Nih, gini-gini Dian ya, masih jadi anak baik-baik walaupun tomboy, bisa jaga harga diri, Beh. Gitu dong ngomong maksudnya, babe lagi emosi begini lu potong-potong ngomongnya. Makanya lu kalau jadi cewek kudu pinter, jangan oon kayak si Ferdi. Udah, jangan ribut aja. Entar darah tinggi kumat lagi. Tuh, pisang goreng makan. Lagian emang kenapa sih, Bang? Kalau si Dian pacaran sama si Ferdi, cocok. Namanya juga udah berteman dari kecil, iya kan? Siapa tahu jodoh, iya kan, Bang? Lah, lu ngomong sembarangan aja lu cocok. Bahasa icok. Lu kan kagak tahu gue lagi ngomong apa. Ferdi gua mah kagak setuju, tahu lu. Pret, kagak laku. Gua lebih setuju, gua lebih mau deketin anak lu sama orang yang namanya Wisnu, lu ngerti enggak? Lu tahu kagak siapa Wisnu? Dah! Anaknya ganteng, cakep, tinggi, kaya. Dia siapa lu tahu enggak? Ketua Asosiasi Pedagang Material se-Indonesia. Luar biasa kayak gitu. Ferdi cemen. Beh, Dian tuh cocoknya cuma sama si Ferdi. Kalau misalkan Babe mau ngejodohin Dian sama yang namanya Wisnu, Babe aja no yang pacaran sama si Wisnu. Lawan dengan orang tua gue geci palanya. Suruh lu ngajarin gimana sih? Kenapa gak ngomong kalau udah punya pacar? Tau kan, kita itu udah sahabatan dari kecil, kenapa gak jujur? Kenapa gak ngomong? Apa sih lu sasu-sasu-sasu? Lu pikir gua nyamuk gitu? Gitu? Emang kenapa kalau gua ngomongin kenceng? Orangnya juga gak ada di belakang gua. Kalau ada pun, dia bakal gua tendang ke laut. Gua setakut. Siapa ya yang mau nendang gua ke laut? Gue tadi hebat banget ya bisa nendang orang sampai ke laut. Dengerin ya, gue sama Ferdi itu gak akan pernah bisa dipisahin karena kita itu soulmate sejati, ya kan sayang? Ya udah, kagak perlu dijelasin, udah ngerti kok. Lagian nih, yang harus lo tahu, kita berdua itu gak akan pernah jadian karena kita berdua punya moto, yang namanya sahabat gak akan pernah jadian. Oh gitu ya, gue juga yakin sih Ferdi gak mungkin ninggalin gue. Lihat lo kayak gini, gak level kayaknya. Elah, biasa aja kali, gak usah tajam gitu ngomongin, Neng. Oh iya, nama lo siapa? Sandra. By the way, siapa tadi yang ngomongnya tajam? Gue ngomongnya gak tajam kok, gue cuma ngomong kenyataan aja. Kalau lo itu memang gak level sama gue. Lagian, Ferdi itu sayang banget sama gue, sayang 100%. Bahkan 200%, ya kan sayang? Wah,
sebenarnya ada urusan. Lolo, kamu pergi kemana? Enggak, tenang aja, gak usah khawatir. Orang dia juga gak bakalan selingkuh. Kan lo bilang cintanya dia 200% ke lo, ya kan? Ya, itu bayarin saya. Bukan berarti gua demen kalau anak gua jadi perawan tua, bukan begitu maksudnya. Yang jelas daripada dia hubungan sama si Ferdi, mendingan sama si Wisnu, lu ngerti kagak? Itu maksudnya. Ya, itu kan dulu. Sekarang udah beda, udah pada kagak pacaran lagi. Udah kenapa sih kagak usah dipaksain? Biar bagaimana juga ya, si Wisnu lebih cocok buat anak lu ketimbang si Ferdi. Apaan? Yang paling penting aja ada nih. Tuh bocah, nurut sama gua. Jelas lu? Sekarang Widya tanya, yang mau pacarannya siapa? Abang, apa si Dian sih? Hah? Ya elah, elah bagaimana sih ceritanya kalau begini? Ya jelas anak lu si Dian, ngapa jadi gua? Ah, ngaco lu mah. Udah, serah abang aja deh. Susah kalau ada aja ngomong. Ah, bukannya susah, lu nya aja yang bawel. Udah, gua mendingan ke toko. Assalamualaikum. Salam. Cepet dengan urusannya. Cepetan babi ngeliat kesini, cepetan. Cepetan, cepetan. Mesra-mesraan dikit. Jalan. Iya, cepetan, kek. Lu ngapain sih mau cari kutu? Ya kagak, ngapain kek ketawa kek, bro. Begitu, ngeliat gue, kek. Biar babinya. Nih, gue mau nanya sama lo nih. Lo beneran kagak sih pacaran sama si Sandra? Lo tuh gimana sih? Apa sih? Katanya kita lagi pura-pura pacaran, kok nanya begini? Ya kagak kenapa-napa, sekalian aja. Lo bagaimana sih? Bukannya jujur aja, kan gue sahabat lo. Ya, sorry deh, salah gue gak kasih tau lo. Ih, kagak kenapa-napa kali, iya kan? Kau apaan deh? Eh, ya, yang penting kan gue sekarang tahu ya, lo itu kan udah punya pacar di sana. Jadi ternyata lo udah bisa pacaran. Ya? Apaan gue udah bisa pacaran? Emang gue gak bisa pacaran gitu? Tapi sebenarnya gue tuh pacaran sama Sandra agak kejebak sih. Maksud gimana sih kejebak gimana maksud lo? Jadi gini. Pokoknya ya, yang bakalan jadi pacar gue itu adalah cowok yang bisa nyelamatin hidup gue. Karena gue anggap dia sebagai superhero gitu di dalam hidup gue. Dino, tolongin dong. Bernafas, 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 bernafas. Tolong! Kamu gak apa-apa kan? Aneh gitu, ada yang salah gue? Kagak ada, gue cuma keingetan aja sama cewek lo. Lo bagaimana sih, kok gue tanya? Ya begitu deh, lo kayak kagak cinta deh sama dia. Kenapa sih, harusnya apa lo bangga? Punya cewek cantik, baik, terus badannya seksi. Harusnya mah lo tuh bangga, tau kagak? Iya juga sih, tapi gak gitu juga. Gimana sih? Kayak gitu juga. Sebenarnya cewek yang lo idam-idamin tuh tipenya kayak apa ya? Sebenarnya biasa aja sih, yang baik banget. Yang nyambung sama gue. Pinter. Yang lucu. Sama yang cantik banget. Nah, gue tau tuh kalau yang kayak gitu tuh, lu harusnya nih carinya di bulan. Gue yakin ya pasti ada tuh. Ngarang emang di bulan itu cewek. Ada alien kali. Ih, ngeri amat pacaran sama alien.
Babe kayaknya kesini nih. Aduh, ribet deh nih kalau kesini. Apa sih lu kagak usah digangguin, bagaimana lu lihat dong tangan anak lu dimek-mek begitu, gua mah kagak ridho banget. Siapa yang dimek-mek sih, orang kagak, orang begitu doang, kenapa sih? Udah, kagak usah ikut campur urusan anak muda ya. Abang mau kalau anak kita tuh jadi perawan tua seumur umur, hah? Kagak mau kan? Ya kagak, gua timbang cemburu aja dulu, pacaran sama gua nggak begitu-gitu amat. Siapa bilang mesra nih? Ya udah deh cepetan deh, buka noto kok. Iya, itu bagaimana sih? No, barang-barang belum beresin nih. Iya. Udah biarin aja, kagak sih. Sopan banget gua caya. Berhasil nih rencana kita nih. Buktinya si Babe kagak ngelabrak kita kan. Nih, roman-romannya sih Babe gue sama bapak lo bakalan baikkan. Jadi rencana kita berhasil. Selesai kok bohong-bohongannya. Jangan kau tinggalkan aku saat aku mengharapkan hatiku pilu. Hai sayang. Ih, Babel, aku kangen banget sama kamu loh. Kamu kangen gak sama aku? Iya, kangen. Oh iya, hari ini itu jadwalnya aku beli bedak. Soalnya aku gak bisa hidup tanpa bedak. Kamu tahu kan? Temenin aku ya. Boleh, tapi lain kali ya jangan hari ini. Aku lagi nungguin temen, penting. Temen? Siapa? Oh, temen kamu yang namanya Dian itu ya? Oh enggak, bukan. Kan aku ada temen lain, bukan Dian aja. Pokoknya kalau kamu gak nemenin aku belanja hari ini, aku bakalan teriak sekenceng-kencengnya, aku bakal nangis bikin kamu ngomong kayak gini. Ferry jalan, nyebelin kamu ngajak aku jalan-jalan. Aku sama-sama Ferry, malah milih lebih temen sama temen. Jangan nangis, jangan nangis, kita jalan-jalan ya. Ya, ayo. Itu dong. Kamu yang nyetir ya? Iya, aku yang nyetir. Ayo jalan-jalan. Jangan berisik, diam suara tua dia tuh. Lah, itu kan cowok lo, dia nungguin lo deh. Ih, gue bilang diam, jangan teriak-teriak, itu bukan cowok gue. Dian. Diam, udah diam. Dian. Halo, nyariin siapa? Dian ya? Iya. Jadi lari ke sana. Super banget deh gue punya mantan kayak dia. Aduh. Dian? Lu ngapain lari-lari? Itu apa? Kira orang? Enggak, cuman apa tuh? Enggak apa-apa, dia enggak kenapa-kenapa. Ngapain sih pakai lari-lari segala? Siapa yang lari? Orang lagi ngejar tukang somai tuh. Tukang somainya udah pergi. Sayang, kita pergi sekarang yuk. Ya. Iya. Rencana kita tetap. Hai. Ya iyalah, kan biar bokap kita gak berantem. Tetap jalan kok. Sayang, aku udah bener-bener bosan di sini. Mending kita pergi ya. Iya. Mendingan pergi deh buruan. Gih, pergi. Kalau sepakai disuruh juga bakalan pergi kok. Ya udah, gue jalan dulu ya. Ya udah, gue juga mau jalan kok. Gak usah lari. Ya udah, kita jalan yuk. Nunggu apaan lagi sih? Sayang, kamu tuh kenapa sih ngeliatin ke belakang terus? Oh, enggak. Dian kayaknya udah cocok sama Wis. Dian, aku beliin es krim dong buat kamu. Iya. Ya. Oh ya, si Babe ada ngomong apa sama lu?
Gak ada tuh. Aku pengen bicara sesuatu sama kamu. Ngomong apa? Babe punya cara biar lu bisa ngedapetin hatinya si Dian, ya? Kata Om Dirman, segalak-galaknya cewek, kalau dibacain puisi, pasti hatinya bakal lemah. Aku pengen bicara sama kamu, Dian. Siapa? Wahai embun malam yang kena kipas angin, berhentilah main pingpong di Hong Kong karena cintaku untukmu seorang dong. Apaan sih ah? Pasti lu disuruh sama babe kan? Kan cuma babe gue tuh yang punya puisi-puisi norak kayak gitu. Emang norak tuh memang babe gue. Ya kan? Apapun akan kulakukan hanya untuk cintaku seorang. Lalu dah. Tapi kayaknya kurang deh. Kalau yang ini bagus gak? Bagus. Yang ini deh, ini bagus gak? Ya, oke, oke. Nah, ini, ini lebih ambil juga, bagus gak? Itu gimana sih? Kenapa sih kamu dingin banget? Kamu lihat aja, enggak udah bilang bagus-bagus aja. Mana sih ini kan? Iya, aku tadi udah lihat bagus. Aku udah ambil berapa baju emang? Gak tau. Oke, bagus lah udah. Hmm, banget sih. Mau bayarin aku ya? Ah, iya. Gak usah bayarin aja, nyengir. Pangeranmu telah hadir di depan pagar rumahmu. Keluarlah, Dian. Karena aku kangen padamu. Dian! Apaan sih, berisik banget. Lu kagak tahu apa ini udah malam. Kita keganggu tuh tetangga-tetangga. Aku itu kesini bagaikan raja yang ingin membacakan puisi untukmu. Aduh, udah deh, mau puisi apaan lagi sih? Bagaikan jambu yang menempel di dinding. Ini just kidding. Janganlah marah karena cintaku hanya untukmu, Dian. Dian, aku memiliki banyak puisi untukmu sebenarnya. Tetapi sayangnya, aku belum hafal semuanya. Bagus. Udah deh, ah. Pusing pala gue nih. Udah. Lu pulang dah sana, ah. Main tidur gue nih, ganggu aja. Karena kecantikanmu, Dian. Yang membuat diriku seperti kunang-kunang yang menempel. Woy, bisik. Ganggu orang aja. Udah malam. Ngelawan sama gue, lu gue tabok juga lo. Mendingan pergi deh lo. Pergi gak lo? Berisik. Kalau tau lo tuh jadul banget ya. Pakai baca puisi, jadul lagi puisinya. Setiap momen-momen seperti ini, lo selalu ganggu gue. Hah? Lo mau coba-coba ngelawan gue lo? Lo jangan lo kira gue takut sama lo. Gue bukan mau ikut campur atau mau ngelawan lo. Ini tahun berapa siapa akan ada cewek yang mau terima lu pakai puisi begituan, ya gak? Gua dengerin ocehan lu dari tadi ya. Bikin kuping gua tambah lama tambah panas sama lu nih. Jangan sampai gua beneran marah sama lu ya. Aduh pusing nih pala gua ah. Emang gua pikirin jadul. Berisik lu ya. Hah? Lu berani-beranian lu sama gua lu. Dian! Loh? Dian! Loh? Lo ngapain sih? Lo ngapain manggil-manggil sama gue? Memang nama lo kagak kok. Ya udah, ini gawat nih. Gawat apaan sih? Bokap gue. Iya, apaan sih? Kenapa? Bokap lo sini dulu. Bokap gue udah mulai setuju hubungan gue sama Sandra. Hmm? Ini gara-gara Sandra juga sih. Kok bisa sih? Bagaimana ceritanya? Terus rencana kita gimana? Nah itu dia. Kalau misalnya dibiarin gini terus, rencana kita bisa gagal.
bokap gue sama bokap lu bakal berantem selamanya. Kalau gitu kayaknya kita harus ngelakuin sesuatu yang ekstrim tuh kayaknya. Ekstrim? Hah? Yang aneh-aneh. Bukan, maksud gue tuh beda kayak biasanya. Yang penting nih, babe sama bapak lu itu baikannya bisa secepat kilat. Iya, gue juga maunya gitu. Tapi gimana? Ya bentar, gue mikir dulu. Gini-gini, gue tahu nih. Gimana? Boleh, kan? Pinter juga lah. Jangan kau tinggalkan aku. Saat aku mengharapkanmu, hatiku pilu. Hatiku pilu. Ferdi. Ferdi. Hei, ayo bangun, sudah siang. Jaga toko. Bangun. Apa ini? Pak, aku mau minggat sama Dian demi cinta kami. Jangan kejar kami. Kami lewat jalan Anggur 3 yang dekat tukang cendol. Pagi-pagi, jangan kejar ya. Enak saja, jangan dikejar. Jangan dikejar dong. Bini gue di mana sih? Bini ya! Ya ilah, ilolong rumah gue ngangkat dari hujan gede-gede. Mencari yang gede. Mana-mana malam lu di mana? Wit! Ya Allah! Buru-buru-buru. Buruan lah, celaka banget. Berisik tau gak? Ada apa sih pagi-pagi? Masalah berisik kan nomor 7. Ini lu baca nih. Anak lu minggat. Ini surat lu baca. Surat lu baca. Minggat? Tuh, lu baca dong makanya. Bah. Nih, ini si Dian bener kabur. Gila, lo masa gue bohong sih urusan kayak gini? Ya beneran. Ini mah gue udah tahu, Ferdi yang ngajak anak lo lari. Ngaco, ayo gue cari dah. Bah, bah. Gila, lo apa sih? Ikut. Gila, lo lenjek banget sih lo. Lo kagak usah ikut, kenapa sih orang mau nyariin anak? Lo tunggu aja di toko, semen mau datang. Gimana? Kenapa sih? Ah, ribet. Ya Allah, gak mau banget diikutin sama bini. Itu ngapain bapak gituan? Gila, bawel banget ya lo. Gua kasih tau lu ya, jangan nanya lagi. Yang ini gua gebukin bakal si Blangkon. Yang ini si Ferdi, gua pengen setrum. Jadi mau dari sekalian. Iya. Aduh. Aduh. Ada berantem lagi, Bang. Jangan begitu malu, Bang. Aduh, kenapa jadi tambah kacau begini urusannya? Dian bikin gue sakit kepala aja. Mana sih bokap lu gak keluar-keluar? Lu gimana sih? Udah lu kasih belum sama mamat yang benar? Udah gua tulis detail. Gak mungkin salah. Itu bokap lu keluar tuh. Thank you.
Ya udah buruan, ini keburu perang dunia ketiga. Ayuan dong. Bentar, gue mikir dulu ya. Tuh, pakai sepeda gue aja, ayo. Hatiku pilu. Katanya ada di sini. Loh kok sepi? Gua kepet malah ini. Heh. Ketangkep lu di mari. Eh, lu kalau punya anak lu ajarin yang bener dong. Itu tuh tuh tuh. Ini bakal ini lu. Bahaya, Pak. Lah. Baterainya habis. Eh, Blangkon, emang lu kata gua enggak pakai ginian takut sama lu? Iya, kamu ini gimana sih, Fer? Loh, Bapak, itu cuma rencanaku sama Dian. Supaya Bapak gak berantem terus. Iya, Be. Capek, Be. Ngeliatnya berantem mulu. Udah ya. Diam. Babe mau tanya, lu jawab yang bener ya. Lu kagak diapa-apain sama si Ferdi? Ora. Enggak. Terus, gimana pacarmu, Sandra? Ya, Sandra itu bukan pacar aku. Sukanya sama Dian. Jadi kalian berdua ini susah-susah bikin rencana supaya kita berdua ini baikan. Ngomong dari kemarin kalau kayak gini mah gue jadi kayaknya anak-anak kecil dah. Ya iya, Gareng. Kamu memang kayak anak kecil. Anak-anak kita, Firman. Ayo. Apa itu? Jam duit lo. Salaman. Ayo. Cius lo. Baik. Oh. Ya begitu kudunya mah. Kenapa? Nama sama-sama. Halo. Itu ya. Jangan kau tinggalkan aku. Saat aku mengharapkanmu, hatiku pilu. Ternyata kita berhasil. Mulai sekarang kita gak perlu ngeliat bokap kita berantem lagi. Ya iyalah, aku juga udah bosan kali gak denger bokap gua sama bokap lu berantem terus tiap pagi. Tapi berarti kita harus tetap pura-pura pacaran. Ya iyalah. Mau gak mau ya pura-pura. Tapi terus sampai kapan ya? Ya,
sampai semuanya lancar. Kalau enggak ntar mereka ribut lagi. Terus moto kita sahabat enggak akan pernah jadian masih jadi moto kita. Iya dong. Kan cuma pura-pura cinta. Iya, kita pura-pura. Ya. Ya udah, kita temenan. Pura-pura pacaran. Ayo. Nggak jalan-jalan kamu sama Dian, Fer? Enggak, Pak. Besok. Pasti Dian tuh. Hai, Fer. Siapa itu, Fer? Teman, Pak. Di SMS nggak dibales, di BBM juga nggak di-read, nyebelin banget, nyebelin. Aku lagi sibuk, banyak banget tugasnya. Sibuk? Bukan kangen tahu. Sandra, nggak enak. Ini udah malam, ada bokap di dalam. Okay. Ferdi sayang, aku tuh sebenarnya butuh kamu. Besok kamu temenin aku belanja ya? Ya, aku jemput ya? Wah, kalau besoknya... Aku gak bisa loh. Gak bisa? Gak bisa kenapa? Kamu ketemu sama Dian itu ya? Sahabat kamu itu? Dian? Nih aku udah ngantuk nih. Ngantuk? Lihat besok deh ya. Kamu pulangnya hati-hati ya. Peri, tunggu dulu bentar. Aku mau ngomong dulu sebentar. Tunggu. Peri ya. Ih, banget sih ya. Pasti dia berubah gara-gara si Dian deh. Lihat aja besok, gue bakalan bikin dia nyesel berani ngerebut cowok gue. Ferdi, apa Wisnu ya? Ya masalahnya begitu, kalau jadi orang tua ngurus anak udah yang bener gimana sih? Saya apaan ngurus pasang bener-bener aja. Bang, anak kita lihat tuh lagi nulis lope-lope. Berarti dia emang lagi demen ame cowok. Harap memilih si Wisnu. Wisnu lagi. Udah mau sama siapa kek. Yang penting tuh cowok serius. Lah itu namanya orang berharap. Masa gak kepolos di mana. Babe emangnya ngapain? Maaf, salah kamar. Kamar sambal kamar. Emang mau ngapain sih? Iya kan, maaf. Tinggal ngomong gue. Assalamualaikum. Kenapa sih?
saya pamit dulu ya. Loh, kamu enggak pergi dengan Sandra? Enggak, Pak. Sandra? Loh, kok bisa? Sayang! Kamu kan janji mau ketemu sama aku hari ini, mau bareng, ya kan? Tetap. Kalau kamu enggak mau bareng sama aku hari ini, aku bakalan bilang sama papa kamu tentang rencana kamu sama dia. Biar mereka berantem lagi. Kayak gini nih. Om! Ya, ya. Yaudah, Pak. Saya pamit dulu, Miss Sandra. Pergi dulu ya, Om. Dadah. Ya, dadah. Ya. Anakku memang flyboy. Seperti biasa, kamu yang nyetir ya. Kamu ngapain sih pagi-pagi kesini? Loh, emangnya kenapa? Aku nggak boleh main ke rumah kamu. Aku kan pacar kamu. Bebas dong main ke rumah kamu, ya kan? Ya, tapi nggak usah pagi-pagi gini juga dong. Oh, kenapa? Kamu mau ketemu siapa? Mau ketemu Dian ya? Ferdi sayang, Dian itu cuma pacar pura-pura kamu. Pacar kamu yang sebenarnya itu aku. Jadi tolong hargain aku ya. Yaudah yuk, jalan yuk. Tapi coba pikirkan, tak sanggup lagi terus begini. Bila ku jangan dirimu. Dian, kok tiba? Buset, anak gue ini cakep amat lo. Masya Allah, subhanallah. Pak, nih. Dian. Aduh, Dian. Lu, aduh, cakep banget sih. Nah, begini dong. Nya demen lu kayak perempuan. Iya, Bang, ya? Ya Allah, ya sama Bang Be. Heboh amat, kayak gak pernah liat cewek cantik. Gimana? Lumayan kan, Aye? Lu jangan ketawa aja. Lu mau kemana ini dandan kayak begini? Lulus lah, Be. Mas, saya mau jalan-jalan, ntar kan gak lulus-lulus loh. Oh iya, udah aku ngerti, karena saya mau isin udara. Babe nih, bikin moodnya ngedrop nih, kayak gini nih. Ya, lu bercanda. Ya udah deh, berangkat dulu ya, Nyang. Hati-hati ya. Salam. Ya. Luar biasa, lu banget anak gue ya. Begitu, demen, Bang. Kalau lu namanya perempuan. Kaso yang 2 kuping lagi mana? Belum dikirim? Apa sih? Masih jalan. Oh, aduh, jangan terlambat begini. Pak. Hei, ya. Pak. Tadinya udah bangun belum? Sudah pergi dengan temennya. Cewek. Mau tahu doang apa mau tahu banget? Ih, Bapak mah orang serius. Yaudah deh, mau tahu banget. Iya. Dengan temannya yang cowok. Ya, cowok yang itu. Yaudah deh, Pak. Berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Ya, Pak. Pasti ada yang kagak beres deh. Ferdi kan janji sama gue ke kampus. Tapi kenapa dia pergi tiba-tiba gitu ya? Gimana nih, telepon kagak diangkat lagi? Gimana sih, eh? Jadi sebenarnya kamu cinta sama aku atau sama Dian sih? Jawab, Ferdi, aku nanya sama kamu. Aku sama Dian tuh sahabatan baik. Dan kita punya moto. Sahabat, gak boleh pacar. Ya,
kita tuh cuma ngejalanin rencana kita aja. Itu aja kok. Kamu gak bohong sama aku kan? Enggak. Kamu kenapa? Kamu kayak begini, ha? Siapa yang buat kamu kayak gini, ha? Biar aku sikat orang. Set. Jangan nangis ya. Jangan nangis dong. Ah, pokoknya kagak bisa. Enak aja. Pokoknya gue panas ya kalau masalah kayak begini. Barangan aja. Ayo, tangan gue sakit ya kekencangan gue mukulnya. Biasa aja keles, jangan lebay. Yang namanya pacaran biasa berantem. Tua banyak gaya sih. Eh buset, lu mau ngomong sembarangan aja lu kudu pikir dong. Ini bukan masalah ke situ doang. Ini masalah perasaan, hati lu tau gak? Coba aja lu bayangin. Anak lu, anak gua yang udah paling cakep sejagat raya dikerjain. Pulang-pulang nangis, ha? Lagian pulang lu apa jadi mawis lu coba lu pikir? Emang si Ferdi kemana? Tuh anak emang bocah sambar beledek lu dihajar kali. Be. Udah be, sabar. Kalau orang sabar itu disayang Tuhan. Percaya deh sama Wisnu. Wow, udah tua. Ih, kagak malu banget. Sabar dikit. Lagian dengerin ya, Widya udah kagak mau lagi denger abang berantem ame tuh si Pak Susilo. Puyeng, tau gak? Ya ilah, ilah lu jadi kagak. Gimana sih lu keblinger bener? Ini udah bukan masalah gua sama si Blangkon lagi. Ini udah masalah laki-laki lu tau kagak? Hah? Gua mah haram, gua pantang bikin perempuan nangis sampai tahun berapa juga. Gua mau tanya lu jawab yang jujur. Kapan gua bikin lu sedih? Jawab! Sering kali. Ya kalau pernah ya kagak sengaja, palingan cuma lewat doang. Ah, ngaco lu. Apa aja nangis? Ah, emang bener-bener kudu gua tampol itu. Mau lagi bang? Udah be, sabar be. Kalau ada apa-apa be, ada aye ha? Bisa aye antem, pung. Aye gantung di pontoknya. Oh yang begini. Udah, lu ngomporin juga sih ah. Lu yang ngomporin. Udah diam bang. Makasih be, udah. Apa sih berantem lu? Oh, anak gua dateng. Kenapa? Disini gua dimana? Mari. Anak babi. Kenapa jadi nangis begini emang kenapa? Betul kenapa sih berantem mulu? Padahalnya dia tuh udah usaha supaya keluarga kita sama keluarganya Pak Susilo itu akur. Tapi mah terus-terusan ngomel-ngomel terus berantem malu tau be. Iya, lu tenang aja. Cuma masalah si Ferdi kagak boleh didiemin kayak begitu. Kudu sekali-sekali dikasih pelajaran ya. Biarin lu tenang aja lah. Be, apaan sih be? Udah kenapa sih be? Malu be. Lagian nih be, dia kasih tahu. Dian sama Ferdi itu cuma sahabat, lu mau kemana? Tenang, Be. Ayah jaga dia, Be. Tenang, Be. Ya udah, ngomong dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buru gara-gara ngomong. Siapa? Apa? Emosi melulu sih. Jadi begini nih, kacau balau nih, ah. Kagak bisa masalahnya, ini masalah lagi. Bukan masalah hubungan gua aja sama Susi. Lu main campur aja kok. Apaan masalahnya? Tapi sama sekelang. Lu ngapain bela dia aja sih? Apa lu bela belakon lu? Siapa yang ngebelain? Abang susah. Nih, keras kepala kalau dibilangin. Sama aja sama Dian. Elah, ramai lu belakon. Kata enak aja. Hah, mau fitnah? Ah, bawel lu yang menang. Udah. Jangan kau tinggalkan aku. Saat aku mengharapkanmu. Hatiku pilu. Hatiku pilu. Bapak bukannya mau ikut campur, tapi kamu harus memilih. Kamu jangan bikin anak orang sakit hati. Iya, Pak. Saya mengerti. Kalau kamu memang cintanya sama dia, walaupun awalnya pura-pura dan sekarang jadi sungguhan, ya, ungkapin saja perasaannya kamu itu. Loh, kok Bapak? Dari awal, Bapak sudah tahu rencana kamu dan Dian. Sungguh. Bapak sangat menghargai dan Bapak bangga sama kamu.
Gak usah jawab, gak apa-apa. Babe ngerti banget perasaan. Tapi yang jelas, emang sekarang udah berkata apa, emang udah wayahnya lu kudu milih salah satu di antara dua. Ya, kalau jatuhnya ke tangan Wisnu, maka gak apa-apa. Dia juga kan tanggung jawab. Babe mah bukannya mau ngatur lu atau gimana. Cuma babe kan pengen lu senang. Tadinya sih, Be. Dian mau ngejalanin perasaan Dian sama Ferdi. Demi Tuhan ku ingin. Tapi ya, dia milih orang lain. Oh, begitu ceritanya Babe ngerti dah. Jadi sebenarnya lu udah sama si Wisnu beres. Iya. Ya, ya Babe ngerti, Babe setuju dah 100%. Lu kenapa sih kayaknya mukanya ketakutan kayak gitu? Kagak apa-apa, don't worry. Babe tahu nih takutnya kenapa. Lu takut Babe berantem terus sama Blangkon ya. Agak akur. Enggak. Babe jamin 100%. Babe bakalan bersahabat 11-12. Akur pokoknya. Itu doang anak Babe baru jempolan. Sekarang lu tidur dah. Istirahat. Babe doain lu mimpi jalan-jalan ke laut sama si Wisnu. Luar biasa. Elah, benar-benar dah. Kan Babe bilang juga apa begini dong pakaiannya, pakai rok baru kelihatan cewek sama feminim gitu istilahnya. Maaf nih, saya bukan maksud apa-apa. Kalau saya ngelihat Dian kostumnya kayak gini tuh cewek banget. Cocuit abis. Dian. Kalau nurutnya sih, kalau lo ngerasa kagak serak, ngerasa kepaksa, lo pakai baju beginian nih, udah pakai baju yang biasa lo pakai aja, kagak apa-apa. Nya juga ngerti, lo begini nih kepaksa gara-gara nurutin babe lo. Gak apa-apa kok, Nya. Lagian kan Dian juga mesti belajar. Apa yang kita pengen belum tentu kita dapet kok, Nya. Ya, Nya. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum, Be. Iya. Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Makasih, Be. Iya, oleh-oleh jangan lupa. Iya. Abang, tega banget sama anak. Kagak lihat apa yang mukanya sedih begitu. Tega kenapa? Orang pantas banget yang ngatunya ganteng bener. Pakai dasi anak lu, pakai rok cakep banget. Perbaikan keturunan. Pokoknya saya kagak mau tahu abang mesti bikin apa kek supaya anak kita tuh yang semata wayang tuh bang ye, supaya bisa ceria lagi. Abang kagak lihat jalannya loyo begitu, kagak demen ang liatnya, ntar stres dia. Iya bawel amat sih mata lo mendelik begitu.
Kayaknya dia udah lihat kamu deh. Ferdi. Jadi selama ini kamu udah curang sama aku? Kamu jangan marah dong. Ini gak seperti yang kamu pikirin kok. Itu sepupu aku. Dia bukan siapa-siapa kok. Kamu jangan marah ya. Justru aneh nih, San. Kok aku gak ngerasa marah ya? Aku malah ngerasa lega. Bisa lepas dari kamu. Oh, Ferdi, tapi aku cintanya sama kamu. Aku gak... Yang itu? Gak cinta. Dia cuma... San, udah deh. Kita tuh emang gak pernah cocok dari dulu. Dan aku juga sebenarnya gak pernah cinta sama kamu. Bye, San. Sama dia aja tuh. Fer, dengerin aku dulu. Fer, aku cintanya sama kamu, Ferdi. Ya, sama dia aja. Ferdi, please. Bye. Ferdi, please. Ferdi, tunggu. Sayang, daripada kamu cemberut, mending makan lagi yuk. Makan. Lu cantik banget. Wah, ada yang harus gue omongin sama lo. Harus gue omongin dari dulu. Gak pernah punya nyali. Ya udah ngomong apaan? Bian, emangnya kamu kenapa sih? Lo jangan bikin masalah sama gue lo ya. Lo apaan sih? Udah diem deh, ini urusan gue. Ya udah mau ngomong apa? Gue. Bentar. Halo? Halo? Bapak berantem lagi? Jangan kau tinggalkan aku. Saat aku mengharapkanmu, hatiku pilu. Maafin ya. Gak apa-apa kok, Bu. Yaudah kalau gitu, saya permisi pulang dulu. Iya. Itu dalam tangan itu udah baik. Nah, itu lu lihat. Ya, mata udah dua minta lagi. itu lu lihat. Itu sama gue juga ada yang mau gue omongin sama lo, tapi ya itu moto kita. Tapi gimana ya, tapi perasaan gue kalau tuh kayak tuh tuh moto ya. Perasaan gue juga, gue nggak bisa dipisahin sama lo. Gue cinta sama lo. Mane? Oh ya udah diganti aja. Sekarang.
sekarang moto kita, sahabat boleh pacaran. Kita salaman, kita besanan sekarang. Main di situ saja. Bener. Ada yang pesen juga kok. Bener nggak bohong ya? Gila, baik banget. Sekarang keren. Gue pengen jajan mau Jawa. Gue dengerin belakang gue ya. Weh semuanya, denger nih. Apa kelalen? Nih, kalian berdua. Jangan putus lagi ya. Kayak begitu ya, udah kayak sambil belado lu. Tapi bagus kan? Iya lumayan.